Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. الحمد لله pada sore hari ini kota Madinah atau malam hari di tanah air, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali di majelis ibadah yang merupakan salah satu dari ibadah yang sangat agung, yaitu menuntut ilmu. Dan seperti biasanya insyaallah kita akan mengkaji kitab kumpulan dari hadis-hadis hukum, yaitu kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tentang adab-adab qada'il hajah, adab-adab yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim tatkala dia buang hajat. Sekarang kita sampai pada hadis yang kedua dari bab qada'ul hajah, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua hadis karena berkaitan antara kedua hadis tersebut, yaitu tentang bagaimana jika seorang muslim buang air, ya. Yang dimana di antara adab tatkala buang air, tatkala dia buang air hendaknya dia tidak menghadap kiblat, ya, dia tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hadis yang kedua, an Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu qol, dari sahabat Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghaith fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin. Jika kalian buang air besar, ya, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap kiblah, bighaitin wala baulin, baik dengan kotoran maupun dengan air kencing. Jangan kalian tatkala buang air besar atau buang air kecil, janganlah kalian menghadapi kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan kalian pula membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw gharibu, akan tetapi hendaknya kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Qala Abu Ayyub, Abu Ayyub perawi hadis berkata, faqadimna Syam, kami pun mendatangi negeri Syam, fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah, kami dapati WC-WC atau tempat mandi di sana telah dibangun menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla, maka kami pun berpaling dari arah kiblat, memiring dari arah kiblat, kemudian kami mohon maaf, mohon ampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi berkata, al-ghaith al-mawdi'ul mutma'innu min al-ardi kanu yantabunahu lil hajah. Al-ghaith itu asalnya adalah suatu tempat yang agak rendah, yaitu dataran yang agak rendah yang digunakan untuk buang air, yaitu mereka dahulu pergi menuju tempat tersebut untuk qada'ul hajah, untuk buang air, ya, bukan ruangan tertutup, itu asalnya. Fakannau bihi an nafsil hadas karahatan li dzikrihi bi khassi ismihi. Namun akhirnya al-ghaith itu yang asalnya merupakan nama tempat, akhirnya dikias atau apa namanya, merupakan menjadi kata kiasan untuk tai manusia, ya, kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Jadi kalau dimaksud dengan al-ghaith, maka maksudnya adalah kotoran, yaitu tai manusia.
mereka menggunakan kalimat al-ghaid ya, karena mereka tidak suka menggunakan lafal tai ya. Ini merupakan ta'adub, yaitu adab dalam berbicara, sehingga tidak menggunakan kalimat-kalimat yang menjijikan. Akhirnya mereka menggunakan kata kiasan al-ghaid, padahal asalnya al-ghaid itu artinya bukan tai. Al-ghaid itu asalnya dalam bahasa Arab artinya tanah dataran yang agak rendah yang digunakan untuk buang air. Wal marahidhu jam'u mirhaf wa huwa al-muktasal. Kemudian kata al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, adapun marahidhu itu adalah jamak dari mirhaf, dan mirhaf itu artinya al-muktasal, tempat untuk mandi. Wa huwa aidan kinayatun an mawdhi'it takhalli. Dan al-mirhab juga itu merupakan dalam bahasa Arab juga merupakan kata kiasan dari tempat untuk buang air. Kemudian hadis berikutnya, ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga, an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, rakhitu yawman ala baiti Hafsah. Suatu saat saya naik di atas, yaitu di bagian atap rumah Hafsah. Hafsah adalah saudari perempuan dari Ibnu Umar. Yang Abdullah bin Umar dan Hafsah kedua-duanya adalah anak-anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka suatu saat Ibnu Umar mengunjungi Hafsah, rumah Hafsah. Yang Hafsah adalah istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam, mustaqbil al-Ka'bah. Tatkala saya naik di atas rumah Hafsah, tiba-tiba pandangan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat ya, sedang buang air dalam keadaan menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Jadi menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah dua hadis yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan singgung sedikit fikih tentang kedua hadis ini. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kita tahu bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari, beliau namanya Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Sa'lab bin Abi Aufin Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari radhiyallahu ta'ala anhu, adalah seorang sahabat yang sangat mulia, yang telah menghadiri Aqabah, kemudian juga menghadiri perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tiba di kota Madinah ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka Rasulullah sallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama sebulan. Tatkala itu Rasulullah sallam menunggu dibangunkan masjidnya ya, dan juga rumahnya. Tatkala masih dalam menunggu pembangunan masjid dan rumah-rumah beliau, maka Rasulullah SAW sementara tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, di awal datangnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tinggal ya, kita tahu rumah Abu Ayyub ini dua tingkat dan Rasulullah SAW tinggal di bagian bawah. Abu Ayyub tatkala tinggal bersama istrinya di bagian atas dengan Rasulullah di bawah, mereka merasa risih, merasa tidak enak, bagaimana seorang Rasul kok tinggal di bawah mereka. Sehingga akhirnya pun mereka minta Rasulullah SAW untuk tinggal di atas. Namun Rasulullah SAW menolak dengan alasan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tinggal di bawah lebih mudah dan banyak orang yang datang untuk mengunjungi beliau, sehingga kalau tinggal di atas mungkin agak sulit. Intinya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Abu Ayyub Al-Ansari ya, pahlawan besar di antara pahlawan-pahlawan Islam yang banyak mengikuti peperangan-peperangan dalam sejarah Islam, dan kemudian juga beliau meninggal dalam keadaan perang ya, tatkala di zaman Yazid, di zaman bersama Yazid bin Muawiyah di masa kekhilafan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam hadis ini, Abu Ayyub mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataisumul ghaid," jika kalian mendatangi al-ghaid. Tadi telah kita jelaskan al-ghaid dalam bahasa Arab asalnya merupakan tempat dataran rendah yang lapang, yang agak jauh dari pemukiman, yang digunakan oleh orang-orang dahulu untuk buang air. Jadi mereka mendatangi tempat tersebut kemudian untuk buang air. Zaman dahulu tidak ada namanya WC ya, jadi makan tempat terbuka seperti itu kemudian mereka buang air di situ. Akhirnya kalimat al-ghaid ini pun dijadikan kiasan untuk makna tai ya, karena
orang-orang Arab seperti tadi saya katakan enggan untuk menyebut tai karena kedengarannya jorok. Jadi mereka menggunakan kalimat al-ghaid, ya, kalimat al-ghaid. Jadi kalau dikatakan al-ghaid maksudnya adalah tai. Ini menunjukkan hendaknya kita beradab dalam berbicara. Rasulullah SAW beradab dalam berbicara sampai kalimat-kalimat yang menjijikkan maka beliau gunakan dengan kiasan. Dan ini banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW menggunakan kata-kata kiasan tatkala hal yang ingin beliau sebutkan itu mungkin tidak enak untuk didengar atau mungkin kelihatannya agak jijik, maka beliau menggunakan kata kiasan. Demikian juga kita, ya, janganlah kita jadi seorang yang ceplos-ceplos, tidak peduli dengan apa yang kita ucapkan, tapi kita berbicara dengan beradab, berbicara dengan adab, berbicara dengan adab yang benar, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang menjijikan, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang jorok, tapi kalimat berkata dengan perkataan yang penuh dengan sopan santun. Kata Rasulullah SAW, idza ataitumul ghaid, jika kalian buang air besar, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap kiblat, bighaitin wala baulin, janganlah kalian menghadap kiblat tatkala buang air besar ataupun tatkala kalian buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakangi kiblat, jangan kalian membelakangi Ka'bah. Walakin syarriqu au gharribu, tapi hendaknya kalian tatkala buang air menghadap ke timur atau menghadap barat. Ya, kita tahu bahwasanya ini hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di kota Madinah. Dan kita tahu di kota Madinah ini arah kiblat itu di arah selatan, ya. Arah kiblat di arah selatan, adapun arah Baitul Maqdis di arah utara. Oleh karena jika seorang ingin tatkala buang air tidak menghadap kiblat, maka dia kalau enggak menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Karena arah kiblat di kota Madinah arahnya ke selatan. Berbeda dengan kita di Indonesia. Kita di Indonesia arah kiblat arahnya ke arah barat. Ke arah barat. Jadi justru kalau kita ingin supaya tidak menghadap kiblat, maka kita menghadap ke utara atau menghadap selatan supaya tidak menghadap kiblat. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin syarriqu aw gharribu," akan tapi hendaknya kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat, itu maksudnya bagi penduduk kota Madinah yang arah kiblat mereka di arah selatan atau tempat-tempat yang lain yang sehukumnya sama seperti kota Madinah di mana arah kiblat mereka ke arah selatan atau ke arah utara. Kemudian qala Abu Ayyub. Kemudian Abu Ayyub berkata, "Faqadimna Syam," kami pun mendatangi negeri Syam. "Fawajadna marahid qad buniyatna wal Ka'bah." Kami mendapati marahid, yaitu WC-WC atau tempat-tempat mandi atau tempat-tempat buang air, dibangun menghadap Ka'bah. "Fanan harifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla." Kami tidak sadar. Setelah itu kami pun nan harifu anha, yaitu memiringkan tubuh kami berpaling daripada arah Ka'bah. Kemudian kami pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari di madhabnya, pendapat beliau bahwasanya tidak boleh seorang secara mutlak menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah tatkala buang air. Sama saja apakah dia buang air di tempat terbuka ataukah dia buang air di dalam bangunan, di dalam WC misalnya. Sama saja apakah di ruang terbuka ataukah tatkala dia buang air dia menghadap sesuatu yang menghalangi antara dia dengan Ka'bah. Oleh karena itu tatkala beliau datang ke Syam kemudian beliau buang air, ternyata dia tidak tahu kalau WC-nya menghadap Ka'bah, maka beliau pun segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyakum, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwasanya illah, ya, illah dari diharamkannya seorang buang air menghadap Ka'bah atau membelakanginya, yaitu untuk penghormatan terhadap Ka'bah, pensucian terhadap Ka'bah, terhadap kiblat kaum muslimin. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bukan cuma tatkala buang air, bahkan seorang pun tatkala berjima tidak boleh menghadap Ka'bah, tidak boleh menghadap kiblat. Demikian juga tatkala seorang telanjang, tidak boleh dia menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah atau membelakanginya. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dalam Muwatta, demikian juga dalam Musnad Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wala tastaqbiluha bifurujikum," janganlah kalian
menghadap Ka'bah dengan kemaluan-kemaluan mereka, dengan kemaluan-kemaluan kalian. Jangan kalian menghadap Ka'bah dengan kemaluan-kemaluan kalian. Namun yang benar, yang rajih bahwasanya larangan itu hanya karena buang air, ya, karena buang air, bukan karena seorang menghadapkan kemaluannya ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Jadi hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya, lafal-lafal yang lain menunjukkan larangan tersebut hanya berlaku pada satu sebab, yaitu jika seorang buang air. Ya, karena buang air tersebut ada kotoran, maka tatkala kita mensucikan Ka'bah, kita tidak menghadapkan kotoran tersebut ke arah Ka'bah atau tatkala kita membelakangi Ka'bah. Wallahu alam bisawab. Jadi ilah dari larangan seorang menghadap kiblat atau membelakanginya tatkala buang air karena ihtiram lil Ka'bah, menghormati Ka'bah, karena kotoran itu tidak layak, tidak pantas untuk dihadapkan ke Ka'bah atau dibelakangkan membelakangi Ka'bah tatkala seorang buang air. Para pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya mazhab Abu Ayyub Al-Ansari seperti tadi saya jelaskan, melarang menghadap Ka'bah, menghadap kiblat membelakangi tatkala buang air secara mutlak, baik dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Namun hal ini diselisih oleh para ulama yang lain, diselisih oleh jumhur ulama. Karena di sana ada hadis yang lain yang seakan-akan bertentangan dengan hadis ini, yaitu hadis berikutnya yang disebutkan oleh Abdul Wani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam yang tadi telah kita bacakan, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, "Raqitu yawman 'ala baiti Hafsah." Suatu saat saya naik di atas rumah Hafsah. Kita tahu seperti saya jelaskan tadi, Ibnu Umar merupakan saudari daripada Hafsah, yang keduanya merupakan anak-anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Hafsah merupakan istri dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ini pernah diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi pun kembali lagi kepada Hafsah karena atas anjuran malaikat Jibril alaihissalam, di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi dan menyampaikan bahwasanya Hafsah adalah seorang wanita yang rajin salat malam dan rajin berpuasa, dan dia adalah istri engkau di akhirat kelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah menceraikan Hafsah, dia pun kembali kepada Hafsah radhiyallahu taala anha. Intinya Ibnu Umar naik di atas rumah Hafsah, ya, tatkala mengunjungi saudarinya. Dan tidak sengaja, maka pandangannya terpalingkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang buang hajat. Tatkala sedang buang hajat dalam dalam WC atau dalam bangunan. Mustaqbilasyam wa mustaqbiral Ka'bah. Dalam kondisi Rasulullah sallallahu menghadap Syam, yaitu dan membelakangi Ka'bah. Hadis ini seakan-akan bertentangan dengan hadis sebelumnya. Sebelumnya Rasulullah SAW melarang orang untuk buang air menghadap Ka'bah, namun Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar, beliau pernah buang air menghadap Syam, yaitu membelakangi Ka'bah. Dari sini timbullah khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya larangan menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah itu larangan secara mutlak, baik seorang dalam WC ataupun di luar WC, dilarang secara mutlak tatkala buang air menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Ini pendapat yang pertama yang dipilih oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan kalau tidak salah ini juga adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Dan mereka mengatakan adapun hadis Ibnu Umar, ya, tatkala Ibnu Umar melihat Rasulullah buang air menghadap Syam membelakangi Ka'bah, kata mereka itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ibnu Umar tidak sengaja melihat Nabi, dan Nabi tidak bermaksud untuk menyampaikan hal ini kepada umat. Buktinya Ibnu Umar tidak sengaja melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat mereka. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya secara mutlak tidak apa-apa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tidak apa-apa seorang buang air secara mutlak tidak mengapa, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ke arah mana saja tatkala buang air tidak jadi masalah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Urwah radhiyallahu taala anhu, dan dinukil juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwasanya hadis Abu Ayyub Al-Ansari itu mansukh, ya, sudah mansukh.
dimansukh dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Tirmizi, dan Tirmizi menukilkan pensahihan Al-Imam Al-Bukhari terhadap hadis ini, itu hadis Jabir bin Abdullah, di mana Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah SAW pernah melarang kami untuk buang air menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Kemudian kata beliau, ra'aituhu qabla ayyak budha bi'amin yabulu mustaqbil al-Ka'bah, atau kama qala Jabir, ya. Itu bahwasanya Jabir mengatakan, namun setahun sebelum Rasulullah SAW meninggal, saya melihat Rasulullah SAW buang air membelakangi Ka'bah. Saya lihat setahun sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah SAW buang air membelakangi Ka'bah. Dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dan hadis ini merupakan hujjah. Dari sini orang-orang yang berpendapat yang kedua mengatakan boleh secara mutlak. Mereka mengatakan hadis Abu Ayyub, hadisnya sudah mansukh. Kenapa dimansukhkan dengan hadis Jabir? Karena Jabir telah melihat Rasulullah SAW setahun sebelum meninggal buang air dan dalam keadaan menghadap atau membelakangi Ka'bah. Adapun pendapat yang ketiga, yaitu pendapat jumhur ulama, ya, mayoritas ulama, ya, mereka mengatakan bahwasanya kita menjamakkan antara kedua hadis ini, antara hadis-hadis ini. Jadi yang dilarang adalah jika seorang buang air menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, tatkala tidak ada penghalang atau pembatas antara dia dengan Ka'bah. Adapun jika ada penghalang antara dia dengan Ka'bah, misalnya dalam bangunan, dalam WC, maka tidak mengapa dia menghadap kiblat. Agar kita bisa menjamakkan antara hadis-hadis. Karena Nabi SAW pernah buang air di WC dan membelakangi Ka'bah. Itu menunjukkan akan kebolehannya. Dan inilah yang dipahami oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar berpendapat demikian. Sehingga dia mengatakan, kalau ada sesuatu perantara antara engkau dengan Ka'bah, maka tidak mengapa engkau buang air menghadap Ka'bah. Bahkan diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, tatkala ingin buang air kecil, maka dia pun mendudukkan ontanya, menjatuhkan ontanya, kemudian dia buang air ke arah ontanya. Karena ada penghalang antara dia dengan Ka'bah, yaitu ontanya. Dan inilah pendapat Ibnu Umar yang dipilih oleh pendapat jumhur ulama rahimahumullah. Dan Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama, yang karena asalnya kita berusaha untuk menjamak, ya, kita berusaha untuk menjamak antara hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW. Apalagi ada hadis Ibnu Umar yang menjelaskan Rasulullah SAW pernah buang air dalam keadaan membelakangi Ka'bah. Demikian juga hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW juga pernah buang air dalam keadaan membelakangi Ka'bah. Dan Allahu a'lam, ini pendapat yang lebih saya pilih daripada pendapat-pendapat sebelumnya. Namun ikhwani fillah azani Allah wa iyakum, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin keluar dari khilaf, maka kita tatkala buang air, ya, baik dalam WC, meskipun dalam WC kita buat WC kita itu jangan sampai menghadap Ka'bah, supaya kita keluar dari khilaf. Meskipun dalam WC kita jangan buang air menghadap Ka'bah, supaya kita keluar dari khilaf. Ya. Karena memang khilafnya kuat, khilafnya qawi. Orang yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, mereka mengatakan apa? Seorang buang air meskipun di lapangan terbuka, mesti ada penghalang antara dia dengan Ka'bah. Tidak mungkin dunia itu kosong semuanya. Ya mungkin ada 100 meter ke depan ada bangunan, atau 100 meter ke depan ada pohon. Dimanapun dia buang air, meskipun di ruang terbuka, mesti ada penghalang antara dia dengan Ka'bah. Meskipun jaraknya 100 meter atau 1 kilo atau 2 kilo, mesti ada penghalang, ya, antara dia dengan Ka'bah. Ini diantara persanggahan mereka terhadap pendapat jumhur. Akan tapi telah jelas bahwasanya hadis-hadis tadi menunjukkan Rasulullah SAW pernah buang air mengembelakangi Ka'bah dalam bangunan. Jadi oleh karena itu para ulama menyebutkan syarat. Maksud seorang boleh buang air menghadap Ka'bah tatkala ada penghalang, artinya penghalangnya tidak jauh-jauh, ya, tidak sampai 100 meter. Tapi penghalangnya misalnya 2 meter, 3 meter, ini dekat dengan dia. Bukan penghalangnya sampai 100 meter ke depan, apalagi 1 kilometer ke depan. Karena demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW buang air dalam WC dan dia membelakangi Ka'bah. Wallahu alam bisawab. Namun seperti saya katakan tadi, untuk keluar dari khilaf, maka hendaknya kita buang air tidak menghadap Ka'bah meskipun kita dalam WC, ya. Dan itu lebih hati-hati terhadap agama kita dan lebih terjauhkan daripada syubhat, ya.
Demikian saja kajian kita pada sore hari ini, kajian yang singkat ya, semoga ada manfaatnya bagi pembicaraan juga bagi para pendengar. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan ya. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Ya, baiklah pendengar sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih membahas tentang kajian kitab Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Adirja LC Hafidhullah dari kota Madinah, dan insyaallah kajian ini akan rutin kita adakan setiap hari Rabu malam pukul 20.30 sampai dengan selesai. Dan untuk kali ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kami. Baik Ustaz, untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Apakah larangan ini mengharuskan kita memisahkan antara tempat membuang hajat dengan tempat untuk mandi? Tafadhol Ustaz. Jadi tidak ada keharusan untuk memisahkan antara tempat buang hajat dan tempat untuk mandi. Ya, tidak mengapa kita menggabungkan antara WC dengan tempat mandi. Yang penting tatkala kita buang air, ya, kita berusaha untuk tidak menghadap kiblat. Meskipun tadi kita katakan pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, ya, Syafi'iyah, Malikiyah dan yang lainnya, bahwasanya tidak mengapa jika sudah dalam WC kita buang air meskipun menghadap kiblat. Ya. Jadi tidak mengapa digabungkan antara WC dengan tempat mandi, tidak ada larangan. Ya, terus kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Ya, pertanyaan kedua, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, baik, apakah disunahkan untuk membasuh kemaluan saat buang air kecil sebanyak 3 kali? Mohon penjelasannya Ustaz, syukran. Tafadhol Ustaz. Kalau buang air dengan istijmar, dengan batu, ya disunahkan 3 kali atau dengan secara witir, ataupun adapun kalau dengan air ya yang penting bersih, ya, yang penting bersih. Tidak mesti harus 3 kali, yang penting bersih. Allah taala alam. Ya, baik Ustaz. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, apakah boleh kita buang hajat kecil sambil berdiri? Syukran. Tafadhol Ustaz. Masalah buang air kecil dalam keadaan berdiri masalah khilaf di antara para ulama, ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari akan hal ini, namun yang rajih dibolehkan. Karena Rasulullah SAW telah sabit dalam satu hadis, intah ila subatati qaum, Rasulullah SAW pernah buang air dalam keadaan berdiri. Jadi tidak mengapa, dengan syarat tatkala kita buang air dalam berdiri, yaitu di tempat yang tidak kita khawatirkan air tersebut akan kembali mengenai celana kita, ya. Karena misalnya kalau kita buang air di tempat yang keras, di batu atau di lantai, kita buang di situ, maka kemungkinan besar air tersebut akan kembali memuncrat mengenai pakaian kita. Oleh karena itu, kalau tempat kita buang air tanahnya tidak keras dan tidak dikhawatirkan muncrat kembali ke kain kita, ke celana kita, maka tidak mengapa. Allah taala alam bisawab. Ya, baik, saat kita bacakan kembali pertanyaannya. Ustaz, bagaimanakah apabila WC sudah dibangun menghadap ke arah kiblat, apabila dibongkar sedangkan tidak punya uang? Tafadhol Ustaz. Kalau punya uang juga mau dibongkar ya terserah, ya. Tapi ya, tidak mengapa. Kita katakan tadi pendapat jumhur ulama dan pendapat yang rajih tidak mengapa. Tidak mengapa seorang buang air menghadap kiblat kalau sudah di dalam WC. Ya. Kemudian kalau misalnya WC-nya dibangun menghadap kiblat, ya, kalau antum mau lebih hati-hati, ya tidak apa-apa, antum jangan ikut hadapannya WC, antum miring, ya. Antum miring tatkala buang air dan WC-nya tidak perlu dibongkar. Tapi kalau seandainya antum merasa kesulitan, akhirnya harus mengikuti arah WC, harus menghadap kiblat, maka tidak mengapa insyaallah, karena ini pendapat yang rajih yang dipilih oleh Ibnu Umar dan jumhur mayoritas para ulama. Wallahu taala alam. Iya, baik Ustaz. Ya, kita tidak perlu untuk mempersulit diri, ya Ustaz. Iya. Ya. Kemudian Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, saya pernah mendengar dari orang yang berkata tidak boleh tidur menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, maksudnya tidak boleh berjima di dalam keadaan menghadap kiblat. Yang mau ditanyakan, apabila dalam keadaan berbaring atau yang dikatakan menghadap kiblat itu bagaimana? Kemudian apakah kakinya ke arah kiblat atau posisi badan kita yang menghadap ke kiblat? Tafadhol Ustaz. Intinya tadi telah kita jelaskan bahwasanya illah, ya, sebab diharamkannya menghadap kiblat itu hanya berkaitan dengan kotoran. Adapun jika seorang telanjang menghadap kiblat, ya, tidak mengapa, ya. Tidak mengapa, karena yang dilarang oleh Rasulullah adalah yang berkaitan dengan
kotoran. Tatkala buang air kecil maupun buang air besar, maka janganlah dia menghadap kiblat atau jangan dia membelakangi kiblat. Adapun yang lainnya tidur dan lain-lain tidak jadi masalah. Sebagian orang memang mereka berlebih-lebihan dalam masalah ini, sehingga tatkala seorang duduk, ini terdapat juga sampai di kota Madinah sebagian madhab, ya, terutama madhab Hanafiyah. Jika seorang para pengikut madhab Hanafiyah yang kita dapati di kota Madinah, jika seorang duduk sambil menjulurkan kakinya ke arah kiblat, maka mereka tegur. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya. Tatkala Rasulullah melarang tatkala buang air, maka kita cukupkan pada hal itu bahwasanya yang dilarang adalah menghadap kiblat tatkala buang air. Adapun menjulurkan kaki atau membelakangi kiblat, ya, tidak dilarang, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis tadi, hadis Ibnu Umar, ya, di antara disebutkan sebabnya kenapa Ibnu Umar menceritakan dia pernah naik di atas rumah Hafsah kemudian melihat Rasulullah buang air menghadap kiblat. Tatkala itu Ibnu Umar sedang bersandarkan badannya di Ka'bah. Kemudian datangi oleh seorang, kemudian bertanya. Oleh karena itu bersandar di Ka'bah, ya, atau menjulurkan kaki ke arah Ka'bah itu tidak dilarang, ya. Tidak dilarang dalam syariat Islam, ya. Dan ini berlebih-lebihan dalam masalah ini. Kalaupun ada yang larang, kita katakan ini masalah adab dan tidak sampai pada hukum syar'i, ya, diharamkan atau tidak, ya. Ini masalah adab saja. Ya. Oleh karena itu tidak mengapa seorang tidur kakinya menjulur ke kiblat atau kepalanya ke arah kiblat, ya, tidak menjadi masalah. Namun yang kita tahu yang sunnah, seorang tatkala tidur kepalanya, wajahnya yang diharapkan ke arah kiblat. Jadi dia berbaring kemudian badannya di atas lambung kanan, kepalanya ke arah kiblat, ke arahnya kepala kiblat, wajahnya ke arah kiblat. Jadi kalau kita di Indonesia, ya, wajah kita diarahkan ke arah mana? Ke arah barat, ya. Nah, kemudian kepala di arah mana itu? Ke arah utara atau selatan? Ke arah barat. Baru kakinya ke jadi wajah diharapkan ke arah barat, kepala kita ke arah utara atau selatan, kaki kita ke arah utara atau selatan. Itulah sunnah tatkala tidur. Allah Ta'ala alam. Ya, baik, Ustaz. Kita baca pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah jika ada ikhwan yang bersin di kamar mandi? Apakah kita wajib untuk menjawabnya? Tafadhol, Ustaz. Kalau ada ikhwan yang bersin di kamar mandi mengucapkan alhamdulillah, wah, ini Allah alam, ya. Allah alam, saya tidak tahu, ya. Kalau karena seperti kita pernah jelaskan dahulu, ya, para ulama memandang makruh seorang berzikir dalam WC, ya. Seorang berzikir dalam WC. Wallah Ta'ala alam bisawab. Ya, baik. Sebelum ditutup kajian, mungkin ada beberapa kesimpulan berkait dengan pembahasan malam hari ini, San. Ya, kesimpulannya tadi bahwasanya pendapat yang lebih rajih itu pendapat jumhur ulama bahwasanya jika seorang buang air dalam bangunan, dalam WC, atau meskipun bukan dalam bangunan, tapi antara dia dengan Ka'bah ada penghalang yang jaraknya kira-kira 2 meter atau 3 meter, tidak terlalu jauh, maka diperbolehkan dia menghadap Ka'bah. Jadi diperbolehkan dia menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah tatkala buang air. Akan tapi seperti saya katakan, untuk lebih berhati-hati agar kita keluar dari perselisihan di antara para ulama, maka meskipun kita dalam WC, kita berusaha untuk tidak buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Demikian saja. Wallahu Ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pembahasan kajian pada malam hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.